sekarang ada peluang untuk mendapatkan sampingan ya, uang tanpa harus tanpa modal dan tanpa harus capek-capek keluar dari rumah. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Halo, jumpa lagi dengan saya Oki Misa. Saya si tukang villa yang sotoy. Oke. Pada video kali ini, seperti saya sudah sampaikan, saya akan berbicara mengenai sebuah peluang untuk mendapatkan sebuah peluang untuk mempromosikan produk atau jasa Anda dan juga peluang untuk mendapatkan uang sampingan tanpa harus memerlukan modal dan harus pergi kemana-mana. Semua tentu sudah familiar ya sama Google Ad, FB Ad, Instagram Ad. Itu adalah ini loh, iklan-iklan yang suka muncul di wall kita, yang suka muncul di wall kita. Nah, atau di Instagram tuh juga suka muncul iklan. Kita pikir, loh, kita perasaan nggak pernah follow dia gitu ya. Kita nggak pernah follow sebuah katakan toko jam Bali gitu ya. Perasaan kita nggak pernah follow dia, kok tiba-tiba masuk ke wall kita. Nah, itu adalah sebenarnya kalau Instagram itu Instagram Ad, ya itu adalah platform berbayar. Jadi untuk mereka yang ingin mempromosikan produk-produk atau jasanya dia. Nah, tapi sadar nggak? Lama kelamaan sekarang, dulu tuh wah laku banget itu. Orang taruh iklan di sana tuh emang dapat salesnya tuh naik. Tapi sadar nggak? Sekarang nih masyarakat atau pengguna internet, ya, yang pakai Facebook, yang pakai Instagram dan lain, atau yang pakai YouTube, ya. Kalau kita buka Google tuh ada pop up juga di pojokan tuh. Itu sudah mulai terganggu gitu. Sudah merasa kesel gitu dengan adanya pop up advertising itu. Jadi alhasil mereka sekarang tanpa ngebaca lagi udahlah, males lah gitu ya. Kalau misalnya di Google tuh udah langsung aja di close gitu loh. Padahal orang bayar pasang iklan itu. Tapi masyarakat udah mulai jenuh gitu ya. Netizen udah mulai jenuh macam di close terus aja. Jadi kasihan juga kan, jadi nggak efektif lagi tuh pakai platform itu untuk mempromosikan produk atau jasa kita gitu kan. Nah, akhirnya orang mulai beralih pakai jasa dari para influencer. Ya kan banyak sekarang selebgram yang followernya tuh udah 10.000 ke atas lah ya. Nah, itu mereka produk dan jasa mulai pakai jasanya influencer untuk mempromosikan produknya dia, karena itu karena netizen udah mulai kesal dengan pop-up advertising tadi ya, jadi sekarang beralih pakai jasa influencer. Tapi kemudian ada kendala baru, influencer akhirnya karena jumlah influencer itu tidak terlalu banyak ya, jadi mereka mulai pasang tarif, kadang milih-milih produknya dan lain-lain. Jadi masih ada kekurangan di situ. Nah, sekarang ada platform baru ya, itu namanya viralkan.id. viralkan.id. Nah, di sini orang bisa memasarkan atau mempromosikan produk-produk dan jasa mereka. Ya berbayar tapi nggak mahal juga gitu. Seperti halnya kayak di Google Ad atau di FB Ad itu. Jadi dia bisa mempromosikan di situ, sama seperti kayak Google Ad. Nah, bedanya di sini siapapun bisa berperan sebagai influencer tadi. Ya. Kayak saya juga udah daftar, jadi siapapun itu bisa join ke sana dan ikut memasarkan produk-produk yang terdaftar di sana. Dan untuk itu kita mendapatkan uang sampingan, gitu loh. Ya, nah, dan ini juga ada
aplikasinya yang kita bisa download di Play Store dan lain-lain. Itu namanya TagPay. Ya, namanya TagPay. Jadi kita mesti register dulu tentunya. Kita mesti register dulu, lalu kita bisa milih kita sebagai sebuah perusahaan ya, atau toko, atau kita sebagai perorangan ya. Di situ sama kita bisa mendaftar produk kita apa atau jasa kita apa ya, kasih datanya semua di sana. Dan kita sebagai perorangan bisa juga mendapatkan sampingan kalau kita mempromosikan produk-produk yang terdaftar di sana gitu ya. Dengan kita men-share di Facebook kita atau kita men-share di Instagram kita gitu. Itu gue juga udah daftar, gue baru aja daftar dan gue udah dapat 5 perak. Tapi lumayan, maksudnya gue nggak ngapa-ngapain kan di sini, gue nggak ngapain, gue cuma men-share aja gitu, men-share produk yang gue anggap bagus, gue share di gue punya Facebook, gue share di gue punya Instagram, ya kan, gue belum sih di Instagram, mungkin nanti ntar lagi gue cuman kasih tahu ini ada produk baru gitu kan, jangan lupa di share atau segala macam. Nah kalau misalnya ada teman kita ya, teman kita di Facebook atau di Instagram itu men-share lagi yang kita punya itu, yang kita promosikan itu, maka kita dapat duit itu. Kalau nggak salah per klik itu, kalau ada orang men-share itu kita dapat 2.000 perak apa kalau nggak salah. But lumayan kan? Katakan 2.000 perak. 2.000 perak kalau misalnya 5 orang aja per hari yang men-share kita punya produk yang kita promosiin itu, berarti kita udah dapat 10.000 per hari. Berarti kan sebulan kita dapat 300.000. Kalau misalnya 10.000 lumayan lah. Enggak ngapa-ngapain, ya kan? Dan saya rasa kalau misalnya produk yang kita promosikan di Facebook kita itu atau di Instagram kita itu emang bagus, saya rasa banyak juga orang tetap beli atau men-share balik gitu ya. Dan itu suatu kita dapat ini gitu, dapat uang. Emang kita harus mendaftar situ, kita mesti masukin KTP kita, kita masukin rekening bank kita gitu ya. Nanti itu kalau nggak salah kita masuk secara otomatis ya. Kalau secara otomatis itu kita akan masuk ke, kita akan dapat ke IPay. Kita akan dapat rekening di IPay secara otomatis. Nah, nanti uang kita masuk ke IPay dan kita bisa withdraw otomatis ke rekening bank yang kita udah daftarin. Gini deh untuk jelasnya, ini saya langsung liatin di aplikasinya di handphone saya, oke? Oke, nih guys. Jadi kita tinggal tulis viralmu.id ya, viralmu.id. Nah, ini dia. Tuh. Cara cepat untuk mempromosikan produk dan jasa kita. Nih, platform teman mengendorse teman. Nah, karena kan seperti yang diketahui orang itu kan lebih percaya kalau temennya yang ngomong. Itu sebenarnya targetnya mereka. Orang lebih percaya daripada temennya yang ngomong, daripada kayak Google Ads dan Facebook itu kan yang ngomong itu kan toko ya. Yang ngomong itu kan toko, orang jualan ya. Tangannya dia bilang bagus gitu kan. Nah, di sini dia melihat kalau misalnya yang ngomong adalah temennya, misalnya mempromosikan apa? Ini restoran yang ini enak guys gitu kan. Misalnya mempromosikan sebuah tempat makan gitu ya. Nah, kalau temen yang ngomong itu orang lebih cenderung tertarik gitu kan jadinya. Nah, ini kita lihat nih. Teman merekomendasikan bisnismu, teman menjual produkmu. Nih, kalau sebagai kita sebagai merchant ya, penjual, itu klik yang warna hijau tuh tombolnya, mulai viral. Ya, di sini kita mempromosikan produk dan jasa kita. Kalau free cash, ini kita sebagai si ininya, kita sebagai si influencernya, kita yang mempromosikan produk yang ada di sini. Gitu. Ini ada YouTube-nya juga, tinggal ditonton kalau misalnya ingin lebih jelas ya. Campaign menarik untuk bisnis Anda. Viralmu menggunakan metode share, insentif otomatis bagi para promoter. Nah, kita mesti membuat akun dulu, membuat campaign dan lain-lain ya. Viralmu. Hashtag cepat untung. Ini salah satu opsi lain daripada kita pakai yang lama kayak Google Ad dan Facebook Ad, Instagram Ad dan lain-lain. Oke. Oke, seperti saya bilang, ada juga aplikasinya, tapi namanya dia nggak pakai Viralmu deh, beda namanya. Ini tadi udah saya download, namanya TagPay, ini yang biru nih, TagPay. Ini kalau kita klik, ya, kita di sini mesti masukin kita punya password, PIN. Nah, ini dia. Ini itu. Lihatin, udah dapat 25 perak saya. Tadi saya coba testing satu produk saya taruh di Facebook ya. Saya udah dapat 25 perak tuh. Dalam tempo berapa nih?
Dalam tempo sejam saya udah dapat 25 perak. Lumayan. Lumayan, lumayan, lumayan. Nah, ini otomatis kita punya ini rekening ini, 25 perak ini masuk ke ini, ke rekening IP yang otomatis kita dapat. Ya, nanti dari IP tersebut barulah kita bisa tarik ke rekening kita. Sebelumnya kita memang mesti mendaftar dulu, ya. Balik lagi ke home. Nah, kita kalau mau mempromosikan ini ada merah, hijau, hijau lumut dan ungu ya. Ini macam-macam nih. Yang merah ini share campaign and get free cash. Nah, ini kita jadi ini nih, kita kalau mau bantu mempromosikan produk-produk yang ada di sini. Kalau misalnya yang ini yang di bawah yang merah nih, kita dapatnya emas nih. Wah, bagus juga kan kalau kita nggak perlu cash dulu sementara ya, hitung-hitung nabung emas bisa juga nih. Jadi kita dibayar pakai emas. Gitu. Dan yang ungu nih cash and commission. Nah, tadi saya pakai yang merah ini. Ini saya klik merah ya. Nah, gue tadi ini nih. Gue tadi promosiin apa ya? Lupa gue. Gue pencet apa nih? Oh, kepencet. Sorry. Sorry, balik lagi. Nah, gue tadi pakai yang ini. Nah, ini ada nih, roti homemade tanpa pengawet. Nah, roti homemade tanpa pengawet. Ini kalau kita klik, kalau kita mau mempromosikan produk ini, kita tinggal pencet. Sabar ya, guys. Nah, ini dia. Tuh. Nah, kita tadi gue pencet yang ini nih, free cash. Ya, roti joss. Gue pencet free cash. Nah, ini kita pilih nih, kita mau share di mana nih? Kita mau share di Facebook kita, apa kita mau share di Twitter? Kalau kita banyak followernya di Twitter, apa di LinkedIn atau lewat WhatsApp ya? Kita bisa lewat WhatsApp, nanti taruh di status atau kita kirim ke teman-teman kita semua, gitu kan? Itu bisa. Nanti setiap orang yang men-share atau apa, kita dapat uang. Kayak tadi buktinya saya dalam tempo sejam udah dapat 25 perak. Lumayan kan, nggak ngapain kok, cuman posting aja. Nih, ini yang saya posting tadi ya. Kita keluar dulu, kita masuk ke Facebook kita. Mana Facebook? Facebook. Mana Facebook? Ini saya masuk ke Facebook saya. Nah, ini postingan saya tadi nih. Nah, ini sih postingan saya nih. Tuh, yang like sih cuma satu orang. Oh, yang like cuma satu orang ternyata. Cuma udah dapat 25 perak saya. Lumayan. Lumayan. Nah, demikian informasi saya tentang gimana cara dapat uang sampingan tanpa modal dan tanpa harus capek-capek keluar rumah, cuman mempromosi. Ya, kita kayak influencer lah. Kita influencer anggap aja kita udah jadi influencer ya kan. Dapat sampingan dan juga kita bisa juga mempromosikan produk atau jasa kita gitu, seperti kita taruh di Google Ad atau di Facebook Ad seperti itu. Ini suatu opsi lain, melihat sekarang pakai Google Ad atau Facebook Ad itu udah mulai orang udah mulai malas gitu kan. Ya, coba aja, oke? Okay? So, begitulah informasi dari saya mengenai opsi lain ya, kalau kita ingin mempromosikan produk atau jasa kita, dan satu tempat juga untuk kita mendapatkan sampingan ya, sampingan uang lumayan tanpa harus terlalu capek-capek dengan posting-posting aja. Jadi ya, tetap semangat ya, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan gak usah ke mana-mana kalau nggak perlu. Oke, mari kita sambut new normal.